update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 2 Juli 2002. Galaskai terlihat sangat senang sekali karena ia banyak mendapatkan oleh-oleh coklat dari Torik Halilintar. Dan ada momen Galaskai terlihat ketakutan ketika melihat Fadli Faisal karena Fadli adalah orang yang melarang Galaskai untuk makan coklat dengan jumlah yang cukup banyak. Fuji pun semakin memanas-manasi suasana tersebut. Berikut ini adalah video lengkapnya. Emang Gala boleh makan coklat? Coba minta izin sama Dai. Gak boleh. Kan tadi udah. Emang boleh Dai? Gak boleh. Gak boleh makan coklat. Kebanyakan coklatnya gak boleh. Gak boleh katanya Gala. Gak boleh makan coklat sama Dai. Boleh. Minum susu aja. Dikala Fuji baru memiliki sebuah bantal yang bergambar dirinya, Galaskai pun terheran-heran dan melaporkannya kepada dirinya dan ke Fadli Faisal. Dan ada momen yang sangat lucu serta menggemaskan ketika Galaskai ternyata takut kepada kucing, takut digigit. Ia pun langsung lari ke Oma, memeluk dan menempel ke Oma. Ini siapa? Ali. Ya Allah, cuek banget ya Allah, ya Allah. Bentar. Gak digigit. Enggak. Baik kok. Baik. Dan ada momen yang tak kalah lucu serta menggemaskan yang dilakukan oleh Galaskai Andriansa. Ia pun sangat pintar sekali, joget sampai bawah yang kini tengah viral di TikTok. Dan setelah sore harinya, Galaskai pun terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung digendong oleh Ai. Berikut ini videonya. Sampai bawah. Perdamaian. Baru bangun nih aku guys. Baru bangun aku. Kebahagiaan dan keceriaan Galaskai Andriansa pun sangat terlihat ketika ia mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang tulus dan ikhlas dari orang-orang sekitarnya, terutama anggota keluarga Haji Faisal termasuk sang calon menantu, Torik dan Rebecca, serta kedua pengasuhnya, Mbak Ida dan Tete Siska. Tak hanya itu, Galaskai juga sangat terlihat sekali bahwa ia merupakan anak yang sangat manja kepada omanya, Ibu Dewi Zuriati dan Fadli Faisal sebagai paman, yang kini menjadi sandaran terakhir Galaskai Andriansyah.